bercerita tentang sejarah di kota Lumbung Pati, di tempat lahir Bu Karawan. Menjauh di kampung pantai, seorang kakek, yaitu sosok sejarah yang selalu dilindungi oleh pandu-pandu kecil, calon generasi yang akan membangun, melestarikan, dan memelihara tempat lahir. Mari, satukan visi, padukan misi, jangan sampai air mata sang pejuang menetes lagi. Kakek sedang apa di sini? Maaf, Kek. Perkenalkan, nama saya Sulastri. Kakek sedang apa di sini? Panggil kakek Abah. Abah sedang menikmati keindahan pantai yang begitu indah di sini. Tapi kenapa Abah di sini sendirian? Abah harus pulang. Terus kenapa Abah menangis? Yuk, biarlah saya antar pulang. Gak usah. Rumah Abah gak jauh dari sini. Cucuku sedang apa di sini? Panggil saja aku Lastri, Bah. Aku di sini juga sedang menikmati pantai indah ini dan melihat anak-anak kecil itu yang sangat lugu dan lucu-lucu. Mereka sudah bisa mencari nafkah. Ya, walaupun masih anak kecil. Tapi, coba Abah lihat ke sana. Andai saja pantai ini dipelihara, pasti akan lebih indah.
Abah kenapa menangis lagi? Abah terharu. Masih ada orang yang masih peduli terhadap lingkungan di sini. Sangat menghargai terhadap para pahlawan-pahlawan yang telah berjuang. Mungkin hanya sebagian kecil saja, Bah. Lastri kan lahir di tanah ini. Lastri juga ingin melestarikan dan memelihara bekas para leluhur kita. Kalau bukan kita-kita, siapa lagi? Bagus. Itu Abah setuju sekali, Abah mendukung sekali. Baiknya bisa diikuti oleh para generasi-generasi penerus berikutnya. Kamu harus menjadikan suri teladan sekarang. Berikan contoh kepada teman-teman yang lainnya sebagai anak muda, harapan bangsa, menjadi anak-anak yang cerdas, anak yang pintar, bentuk dengan kejujuran, mentalitas, sehingga sebagai estafet di kemudian hari, sebagai penerus para pejuang-pejuang di Kerawang ini. Itulah yang Abah harapkan, kenapa Abah sampai menangis seperti itu. Oh, rupanya itu maksud Abah. Kebetulan, Lastri juga sedang melakukan tugas penelitian, Bah, tentang sejarah, budaya, dan pariwisata yang ada di Kerawang. Abah sangat senang sekali mendengar kata-kata itu. Jadi ada orang Kerawang, Putri Kerawang yang peduli, yang betul-betul ingin meningkatkan kualitas hidupnya, ingin memberikan pengabdiannya, melakukan penelitian, dan sangat Abah hormati, sangat Abah hargai, mengapresiasi sikap juang seperti itu. Kalau begitu, bagaimana kalau besok Lastri berkunjung ke rumah Abah? Boleh aja. Tentunya Abah dengan senang hati kalau kamu bersedia datang ke rumah Abah untuk bisa diskusi. Karena Kerawang itu adalah sebagai pangkal perjuangan.
kamu sini? Sabar dulu adik-adik, jangan salah paham. Iya, jangan sakiti abah kami. Kamu siapa? Adik-adik, perkenalkan nama kakak Sulastri. Kakak sedang melakukan tugas penelitian dari sekolah. Meneliti apa? Hubungannya dengan abah sampai menangis begitu? Jangan-jangan mau menculik abah ya? Hei, kamu belum tahu ya? Kami adalah penjaga dan pelindung abah dan pantai ini. Jangan kotori kami atau merusaknya. Betul, jangan bawa racun ke pantai ini. Sudahlah, lebih baik pulang saja, jangan pengaruhi kami. Sobat, dengarkan abah mau bicara. Iya, bah. Abah tidak kenapa-napa, kan? Abah tidak kenapa-napa. Abah menangis karena masih ada yang peduli dengan abah. Maksud abah? Apa, bah? Gini, sobat. Maksud abah, kamu itu jangan hanya tahu tentang pantai ini saja. Tapi ada yang lebih penting, yaitu kamu harus tahu di mana kamu dilahirkan. Kamu itu dilahirkan di tempat yang indah, yaitu Karawang. Dan Karawang itu tempat lahirmu. Kalian harus menengok ke belakang tentang Karawang. Ada apa di balik tanah kelahiranmu itu? Lihat air mata abah. Adik-adik, kenapa hari ini kita harus berkumpul di sini? Ayo, siapa yang tahu? Begini adik-adik yang manis. Kakak sedang melakukan tugas penelitian dari sekolah. Tapi, kakak tidak sendirian kok. Nanti ada 3 orang teman kakak yang akan kemari. Memangnya kakak sekolah di mana dan mau meneliti apa? Kakak kuliah di universitas yang ada di Karawang. Universitas itu apa, Kak? Aku belum tahu. Universitas itu yang suka ada di TV. Sekolahannya orang dewasa dan kaya. Masa kamu tidak tahu? Kamu nggak bakalan bisa masuk ke sana. Oh, iya, iya. Iya apa? Itu tuh suka demo-demo dan tawuran. Bus, banyak itu. Benar. Yang demo itu murid-murid atau mahasiswa yang ingin memperjuangkan hak-hak mereka kepada pemerintah. Kalau yang tawuran itu oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang mendompleng atas nama mahasiswa. Tuh kan benar. Dulu pada zaman Orde Baru, negara kita juga diperjuangkan oleh mahasiswa, para pemuda-pemudi yang gagah dan pemberani, ya seperti adik-adik ini. Nah, adik-adik, universitas itu sekolah tinggi. Kalau sekarang sih dimulainya dari PAUD, TK, SD, SMP, SMU, dan dilanjut ke perguruan tinggi atau universitas. Kalau habis lulus universitas, mau jadi apa, Kak? Nah, mereka akan menjadi ahli-ahli di dalam bidangnya masing-masing. Ada yang di bidang pertanian, sosial, budaya, ekonomi, agama, dan banyak lagi. Adik-adik, mau tidak masuk universitas? Mau, Kak! Baiklah, teman-teman. Kalau begitu, nanti
kita harus masuk ke jurusan yang berbeda-beda. Nah, nanti kalau sudah lulus, kita bertemu lagi di sini. Teman-teman, kita harus bangun pantai ini supaya dapat menghasilkan dan mensejahterakan rakyat kampung kita. Tapi jangan kampung kita saja yang dibangun. Seluruh tanah Karawang kita makmurkan. Setuju tidak? Setuju! Kalian memang pintar dan cerdas. Kakak doakan semoga kalian bisa masuk universitas dan membangun Karawang supaya lebih maju lagi. Siap, Kak. Nah, sekarang kita akan mulai membahas tugas kakak. Tapi dengan bantuan Abah. Siapa yang tahu tentang Abah? Aku tahu, Kak. Abah adalah kakeknya Kak Asih dan Sobar, Kak. Benar, tapi ada yang lebih spesial lagi dari Abah. Beliau adalah sejarah Karawang yang berbentuk manusia. Artinya, beliau adalah riwayat berbagai sumber yang mengatasnamakan Karawang. Benar. Abah sangat bangga mendengar pembicaraan kalian tadi. Kita sebagai warga Karawang harus mencintai dan menghargai tanah kelahiran. Jangan kalian sia-siakan dan buang waktu, apalagi merusak. Waktu zaman pemerintahan Kademangan, Buyut Abah bercerita bahwa rakyat saat itu sangat menderita dan tertindas oleh kaum penjajah. Mereka berperang, mereka berontak untuk merebut hak-hak mereka, walaupun harus mengorbankan harta dan nyawa. Dan sekarang kita tinggal menikmatinya. Nah, adik-adik, nanti Abah yang akan bercerita tentang Karawang. Dan kita akan napak tilas ke tempat yang diceritakan. Jadi, wawasan adik-adik akan lebih luas. Dan mudah-mudahan... Mudah-mudahan apa, Kak? Mudah-mudahan kalian bisa menyikapinya. Dan merasakan hasil para pahlawan juga para leluhur kita. Ya, Kak. Kalau begitu, nanti malam kita mulai menggalinya dengan cara kakak mengikuti pengajian. Baiklah, kakak ikut. Tapi kakak minta ditemenin Asih ya. Iya, Kak. Sesuai pertanyaan Lastri sebelum pengajian tadi dimulai, baiklah, akan Bapak ceritakan tentang masuknya agama Islam dan Hindu ke Karawang. Penduduk Karawang semula beragama Hindu, dan wilayah ini berada di bawah kekuasaan Kerajaan Sunda. Setelah Kerajaan Sunda runtuh, maka Karawang terbagi dua, menurut cerita sejarah Banten. Sunan Gunung Jati membagi Karawang menjadi dua bagian. Sebelah timur masuk wilayah Cirebon, dan sebelah barat menjadi wilayah Kesultanan Banten. Nah, sekitar abad 15 Masehi,
agama Islam masuk ke Kerawang dibawa oleh ulama besar Syekh Hasanuddin bin Yusuf Idofi dari Champak, Kamboja, yang terkenal dengan sebutan Syekh Kuro. Sebab di samping ilmunya yang sangat tinggi, beliau merupakan seorang hafid Al-Quran yang bersuara merdu. Ajaran agama Islam tersebut dilanjutkan penyebarannya oleh para wali yang disebut Wali Sanga. Setelah Syekh Kuro wafat, tidak diceritakan dimakamkan di mana, hanya saja yang ada di Kampung Pulau Bata, Desa Pulau Kelapa, Kecamatan Lemah Abang Wadas merupakan magom atau di mana Syekh Kuro pernah tinggal. Itu anak-anak. Bagaimana anak-anak, paham? Ada lagi yang mau bertanya? Begini Pak Ustadz, sobat mau bertanya tentang zakat dari penghasilan berapa persen yang harus dikeluarkan untuk fakir miskin? Baiklah anak-anak, penghasilan yang harus kita berikan hanya 2,5%. Umpamanya kita mendapatkan hasil 100.000, 2.500 rupiah yang harus kita berikan kepada orang yang membutuhkannya. Nah, di sisi itu Allah memberikan peraturan agar umatnya Nabi Muhammad SAW saling membantu dalam hal kehidupan di dunia ini. Insya Allah, harta yang kita dapat itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat-lipat. Itu janji Allah. Makanya kamu jangan pelit. Kamu yang pelit. Berisik. Makanya kamu harus banyak beramal supaya masuk surga. So tahu ah, memangnya kalau saya mau beramal harus bilang dulu sama kamu? Betul. Kalau kita mau beramal harus diam-diam. Jangan digembar-gemborkan, nanti nilai amalnya hilang. Tuh, benar kan apa kata Pak Ustadz? Kalau begitu, sampai di sini dulu pengajian malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lenteng Karang di Karawang, Lenteng Susu di Malayu, Kapuan Aki Puhawang, Titimangan Timang Tiwi, Timang Tiwi Ngubu Jai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, Nining pulang dulu ya sama teman-teman. Iya, hati-hati ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lenteng Karang di Karawang, Lenteng Susu di Malayu, Kapuan Aki Puhawang, Titimangan Timang Tiwi.
Dek, tunggu Dek. Dek, tunggu Dek. Ada apa, Kak? Permisi, Dek, numpang tanya. Adik tahu rumahnya Bang Kus tidak? Kakak ini siapa? Oh iya, kenalkan. Nama kakak Rohman. Ini teman-teman kakak. Yang ini namanya Kak Susi. Yang ini namanya Kak Dewi. Maksud kakak mau mencari Abah? Ada keperluan apa? Jadi begini, Dek. Kakak sedang mencari teman kakak, yaitu Sulandri, yang sedang melakukan penelitian di kampung Patai ini. Stop. Yun, apaan? Itu asli bukan sih? Mana? Itu, tuh. Oh iya? Nah, oh iya? Iya kan? Ada apa ya mereka ngobrol sama kakak-kakak itu? Entah. Ih, penasaran nih, kesana yuk. Enggak deh, udah sore. Ntar kita keburu sorean pulangnya. Emang sekarang jam berapa sih? Ya udah jam segini, ya udah deh, ayo. Oh, jadi kakak-kakak temannya Kak Lastri. Oh, kok adek udah kenal sama Kak Lastri? Iya, Kak. Dan tadi malam Kak Lastri menginap di rumah. Jadi adik ini siapanya Abah Engkus ya? Cucunya, Kak. Oh, pantesan. Kakak sudah menduga adik pasti keluarganya Abah Engkus ya? Adik namanya siapa? Asih, Kak. Baiklah, kalau begitu adik mau kan anterin kakak bertiga ke rumah abahmu? Tapi kakak-kakak ini orang baik kan? Soalnya jangan sampai ada yang menyakiti abah. Beliau harus dijaga dengan baik. Jangan sampai jatuh ke tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tenang saja, Dek. Kami bertiga tidak akan menyakiti abahmu. Yuk kita berangkat. Yuk, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, ini sisa-sisa ikan yang Bapak kumpulkan dari pelelangan. Lumayanlah untuk dibikin terasi 1 kilo. Tangkapan hari ini bagaimana, Pak? Ya, lumayanlah, Bu, dibanding yang kemarin. Kan sekarang sebentar lagi mau datang angin barat. Ya, kita harus bersyukur, Pak, walaupun cuma dapat sedikit. Oh iya, Bu. Asih dan Sobar pada kemana? Asih belum pulang sekolah, Pak. Kalau Sobar pergi ke pantai cari kerang sambil jualan ditemani sama Lastri. Ya, Bu, anak-anak itu harus diberi wawasan yang seluas-luasnya. Bapak rasa Asih bisa kok, Bu, untuk melakukannya. Waalaikumsalam. Bu, ini uang terasi dari Bu Marni. Alhamdulillah. Terasinya sudah habis, Bu. Dan besok minta dikirim lagi. Alhamdulillah.
Ya sudah, sekarang kamu ganti pakaian dulu. Oh iya Pak, Bu, kakak-kakak ini temannya Kak Lastri. Anak muda. Kemari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak salah, ini Abang Kus kan? Benar anak muda. Kamu Rohman kan? Iya Abah. Tapi Abah kok tahu nama saya? Lastri pernah bercerita tentang kalian. Tuh benar kan? Lastri pasti sudah bercerita tentang kita. So tahu kamu? Iya. Kalian bertiga istirahat dahulu. Nanti kita pergi ke pantai karena mereka ada di sana. Wow, kita bakal ke pantai nih. Berenang-berenang dong. Kasaran good. Macam-macam aja. Di sini kita akan mengadakan penelitian. Ingat ya, penelitian, bukan buat berenang. Kamu juga paling gak katak. Ya gak ada salahnya kan berenang-berenang sebentar. Sebodoh. Bi Rohman, saya Kara. Dan ini Bu Awang. Pak Kara. Bu Awang. Kalau disatukan jadi Karawang dong. Iya Pak Kara, Bu Awang. Sebelumnya kami mohon maaf. Nanti kami akan mendapatkan keluarga Bapak sama Ibu Awang. Gak apa-apa, untuk kebaikan. Dan mungkin kami juga akan menginap di rumah Pak Kara untuk beberapa hari ini. Tapi rumah kami ya seperti ini, rumah bubu. Tak apa Bu, yang penting kita bertiga tidak kepanasan dan tidak kehujanan. Sus, Deo, kapan kalian sampai di sini? Terus, kemana si Rohman? Kabar kita baik, Las. Kabar kamu gimana? Kita datang tadi siang bersama Rohman. Cuman, dia capek. Jadi, dia tunggu di rumah. Alhamdulillah, Deo, Sus. Kabar aku juga baik, loh.
aku salut sama kamu, Las. Kamu mau membantu mereka menjual kerang-kerang itu. Aku cuma ingin merasakan mencari uang seperti mereka-mereka ini. Terus rencana kita selanjutnya gimana, Las? Ya udah, nanti kita bicarakan. Kepribadian sebagai anak bangsa yang diharapkan. Bu. Iya, Pak. Masih berangkat sekolah dulu ya. Oh iya, Bu. Mana pesanan terasi Bu Marninya? Ini udah Ibu bungkusin. Nanti kasih buat warungnya Bu Marni satu aja ya. Yang ini buat warungnya Bu Ija. Jangan lupa bawa uangnya. Iya, Bu. Kak Lastri, Kak Rohman. Asih, berangkat sekolah dulu ya. Iya, hati-hati ya, Asih. Iya, Kak. Abah, Asih, berangkat sekolah dulu ya. Iya, hati-hati ya. Nyali daya juang. Assalamualaikum. Iya, Bu. Bapak juga mau pergi melaut ya, Bu? Iya. Kenapa Abah sedih? Kenapa Abah menangis? Abah mengharapkan kalian semua, anak-anak muda kenal. Mempunyai daya asli, mempunyai nilai. Sebagai anak bangsa, putra Karawang, putri Karawang, yang bisa bersaing dengan siapapun orang yang... Aku ya, Tik. Rof, Win. Ayo, Rof. Win, kita tinggalkan saja. Ayo, masa mau ke sekolah bawa terasi? Ih, bau. Ih, bau banget sih. Yuk, kita tinggalin aja. Ayo. Bau. Kamu sekolah bawa terasi. Iya tuh, tahu. Masa mau ke sekolah bawa terasi? Bau tahu. Terasi busuk dibawa-bawa, buang aja sana.
Bangkitlah sebagai pemuda-pemudi tani nelayan yang handal. Begitulah ceritanya. Dan masih banyak lagi yang harus Abah ceritakan. Iya, Bah. Justru itulah kami mengadakan penelitian. Dan kami pun tertarik dengan tempat lahirku. Kemarin kalian melihat Sobar dan kawan-kawan di pinggir pantai. Bagaimana dengan perilakunya? Tetapi mereka adalah pandu-pandu kecil penjaga pantai. Diharapkan mereka bila sudah besar nanti bisa menjaga, memelihara, melestarikan, dan membangun serta menjuburkan tanah Karawang. Dewi juga punya pemikiran begini, Bah. Bagaimana kalau di kampung nelayan ini kita bangun rumah susun? Biar kalau hujan tidak kebanjiran. Itulah mimpi Abah. Kalau aku sih begini, Bah. Saya ada rencana mau mengajak teman-teman untuk melakukan penghijauan pantai supaya tidak terjadi abrasi. Nah, itulah Abah sangat mendukung sekali. Dan itu tugas kalian agar pantai terus terjaga. Ayo kita semangat kawan demi bangsa Indonesia. Mari teruskan perjuangan, perjuangan para pahlawan. Cepat di mana? Cepat! Cepat! Jual terasi. Heh. Coba kalau ada Sobar, aku habisi, Sobar hajar dia. Kamu harus sabar dan kuat ya. Nanti juga mereka ada balasannya kok. Iya, Kak. Makasih.
Bu, Sobar mau berangkat dulu ya. Kastri, Sobar berangkat dulu ya. Iya, hati-hati ya Sobar. Coba bagaimana, Lastri? Uang terasi saja mau dirampok. Memang preman-preman itu sudah keterlaluan. Bagaimana bisa membangun negeri ini? Ibu, kita tanyakan ke dokter. Iya, ayo Pak. Yuk, mari. Selamat siang, Dok. Oh, selamat siang. Mari silakan duduk. Ibu, Bapak, orang tuanya Asih? Iya, Pak Dokter. Gimana, Dok? Keadaan Asih? Oh, Asih tidak apa-apa, cuma terkena gejala demam berdarah. Insya Allah cepat sembuh kok. Ibu dan Bapak banyak-banyak berdoa saja. Terima kasih, Dokter. Terus itu tentang biaya pengobatannya gimana, Dokter? Oh, Ibu jangan khawatir. Saya nggak matok harga kok. Atau kalau Ibu dan Bapak memilih kartu Jamkesmas, Ibu bisa mempergunakannya. Nah, kalau Ibu belum memilih kartu Jamkesmas, Ibu bisa mengurusnya ke kantor kelurahan. Jamkesmas itu apa ya, Dokter? Jamkesmas itu program pemerintah untuk masyarakat yang kurang mampu atau yang miskin agar bisa berobat secara gratis. Saya baru tahu, Dokter. Alhamdulillah kalau begitu, mah Dokter. Oke, kalau Bapak dan Ibu ingin menengok Asih, saya persilakan. Iya, Dokter. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Siang, Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin sekalian. Maaf, Bapak sekalian, jadi kami terlambat karena menunggu Bapak polisi kita yang baru, yaitu Pak. Untuk selanjutnya, jadi masyarakat di kantor balai desa kita itu mau diadakan sekolah buta huruf supaya masyarakat kita bisa membaca dan menulis dan menjadi masyarakat yang pintar-pintar. Nah, ini penting, Mon. Kamu harus bisa baca tulis hitung. Jangan duit melulu yang dipikirin. Soalnya nanti kalau lu kawin, kan harus bisa tanda tangan. Jangan sampai dikuburin sama penghulu.
gitu. Aduh, Pak RT, gini-gini juga saya bisa baca surat tulis, Pak RT. Maaf, Pak Rura. Baiklah, semuanya pada paham? Mengerti, Pak. Untuk selanjutnya, Pak Polisi akan memberikan pengarahannya. Oke, Pak Lurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin sekalian. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan nama dulu. Nama saya Budi. Kebetulan saya ditugaskan di desa ini baru 1 minggu. Perlu bapak-bapak, ibu-ibu ketahui, tugas seorang polisi adalah sebagai pengayom juga melayani masyarakat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jangan sungkan-sungkan apabila berhadapan dengan polisi, Pak, Bu. Karena polisi juga manusia ya. Kemudian apabila ada permasalahan yang menyangkut tindak kejahatan apapun tentang lingkungan, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan pernah sungkan. Silahkan saja datang ke kantor desa untuk melaporkan. Kami, terutama saya, selaku kepolisian, siap membantu permasalahan bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi begitu, Pak. Apa bisa dimengerti? Mengerti, Pak. Baiklah, kalau sudah dapat dimengerti, acara ini sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.